Selamat siang Sobat Kuliner Indonesia aja. Hari ini mendung, tapi enggak, belum tentu hujannya, mendung aja. Ya, posisi saya di depan SMP Negeri 13 Jakarta Kebayoran Baru, Jalan Tirta Yasa. Ya, posisi saya nih. Pokoknya deket. Oh, dulu ya aku pernah kesini, nggak pernah mereview mie ayamnya di sini. Tapi mie ayamnya hari ini, hari Jumat, nggak jualan. Mungkin libur ya. Saya kan mengulas yang di sampingnya nih. Siomay nih, ada tukang siomay pakai motor ya. Parkir di situ ya, kita akan mengulas dengan penjualnya. Tapi jangan lupa ya subscribe di channel ini agar channel ini terus berkembang mengeksplor jajanan kuliner yang ada di sekitar kita. Jangan lupa like dan komennya dan bunyikan notifikasinya agar nggak ketinggalan beritanya. Yuk kita sana. Siomay bento 8, kabarnya jempol. Goresto ya. Goresto. Tuh nama GoFoodnya, terjadi GoFood. Ada nomor WA-nya ya. Tuh bisa pesen di sini. Nah. Nih, sama abangnya. Selamat siang, Bang. Iya. Ini buka jam berapa sini, Bang? Saya buka jam 12. 12? Sampai jam berapa? Sampai jam 8 malam. 8 malam? Oh, sampai malam ya, Bang. Oh. Emang benar tuh ya bisa pesan lewat GoFood ya? Bisa. Di GoFood aja? Ya. Di GoFood aja pesannya? GoFood itu sama Grab. Grab. Bisa lihat somenya, Bang? Boleh. Somenya berapaan sih, Bang? Somenya berapaan sih, Bang, ya? Satunya 2.500. Oh. Semuanya apa salah satu ada yang beda gitu? Semuanya sama. Semuanya sama. Oh. Ini ada somenya nih ya. Ini pare nih. Telur. Semuanya harganya sama, 2,5 nih. Ya, tahu. Kentang nih, kentang. Oh, kolnya enggak ada, Bang, ya? Oh, kol ya. Kelihatan pojok di sini kolnya. Ngumpet. Bang, jualan ini udah berapa lama, Bang? Saya udah hampir 7 tahun. 7 tahun. Di sini apa pernah pindah tempat itu, Bang? Dulunya di situ, di Pengkolan. Oh, Pengkolan. Ya. Tapi kayak gini kalau ojek ini gimana, Bang? Kan enggak ini. Enggak pindah-pindah ya? Enggak pindah-pindah. Ya. Oh. Itu bisa. Namanya endul-endul ya. Baunya ikan tenggiri, terasa.